pendongeng tentang adab berteman. Dengarkan ya. Ima, ada apa sih? Dari tadi kamu berbisik-bisik terus. Kamu mau tahu juga? Sini, aku bisikin. Tidak ah. Berbisik-bisik itu bisa membuat teman berburuk sangka. Iya deh, maaf. Dari tadi aku berbisik-bisik tentang Putri. Dia dari tadi meminta uang-uang pada teman-teman. Mengapa kamu tidak bertanya sendiri kepada Putri? Oke deh. Putri, kamu sedang apa? Aku sedang berjualan coklat. Kamu mau tidak? Coklat? Berapaan harganya, Putri? Cuma 1.000 saja, Bi. Mengapa kamu berjualan coklat, Putri? Aku sedang membantu ayah dan ibuku. Adikku sedang sakit. Meskipun harganya tidak besar. Wah, aku salut banget padamu, Putri. Begitu juga, Ima merasa bersalah. Bagaimana kalau aku bantu Putri saja ya? Putri, aku mau membantu kamu untuk berjualan. Bagaimana kalau kita berjualan keliling-keliling kelas? Oke deh. Setelah pulang sekolah, Ima menghampiri Putri. Putri, apa aku boleh ke rumahmu untuk menjenguk adikmu? Boleh, aku malah senang. Ima lalu ke rumahnya Putri. Halo adik, ini ada Kak Ima, mau menjengukmu. Halo adiknya Putri, kamu cepat sehat ya, biar kita bisa bermain lagi. Terima kasih ya Kak Ima, kamu sudah mau menjengukku.